Kita dapat award dari BSF ya, tahun 91 untuk 3 kategori. Apa? Pertama? Pendatang. Kita sambil jalan? Iya, untuk kategori aransemen terbaik, kemudian untuk pendatang baru nggak salah ya. Lupa ya? Dia yang harusnya hafal ya, Mas Ali sebelah sana. Gitu. Satu lagi? Iya. Satu lagi untuk kategori apa nih ya? Keturunan baik-baik gitu. Itu gue ikut. Iya. Tapi yang jelas tiga. Yang jelas tiga award tiga, gitu ya. Tiga. Wow. Iya. Mu di Jogja itu siapa sih? Mu di situ? Itu bukan tentang lagu pacar-pacaran ya? Atau memang ada lagu pacar-pacaran saya juga? Saya men-twist sedikit, kesannya kayak romantik. Sebenarnya itu memori saya waktu kecil. Jadi bapak saya selalu membawa kami sekeluarga naik mobil pergi pulang ke Jogja untuk nengok eyang saya. Itu waktu eyang sebelum meninggal. Jadi begitu eyang udah meninggal, kita jarang ke Jogja. Dan pemikiran saya waktu kecil itulah yang saya bawa ke syair itu. Mu itu ya eyang saya. Mu itu adalah ya, eyang. Wow, itu tuh ternyata. Kemudian Mas Ari memilih untuk keluar ya. Tahun 92? 95. 95? Iya. 93. 93 Ari. 93 ya? Iya. Nah, 95 ada manager. 95 Ari manager. Jadi manager lebih pusing atau enggak? Pusing mah kayak dulu Ari ya. Iya. Lebih ini sih, lebih ngerasa bahwa posisinya memang sudah enak, bahwa teman-teman juga merasa perlu ada yang mengatur dan saya pada saat itu paling muda di kelas. Tapi ini yang paling lebih tua minta diatur sama saya. Jadi saya juga agak sungkan kadang-kadang kan udah pada tua tapi susah diatur gitu. Pusing. Beda 2 bulan. Pernah mencipta lagu itu kan orang biasanya mencipta lagu kan mut-mutan gitu ya. Iya. Kalau ini enggak, pokoknya harus ada lagu sekian hari dua gitu. Oh iya, kalau dulu kita alasannya kenapa enggak dapat lagu bagus, belum mood. Sebetulnya itu enggak boleh gitu ya. Kita harus bisa menciptakan mood untuk membuat sebuah karya. Kalau saya saya terus terang ini mereka guru-guru saya. Dulu waktu album pertama saya gak bisa ngarang lagu. Tapi pada saat kelas sudah ada 10 lagu, kemudian mereka menarik 2 lagu menjadi 8 lagu. 2 kafli dikosongkan hanya untuk memberi kesempatan kepada saya. Jadi saya merasa bahwa mereka betul-betul memberi kesempatan. Gitu. Saya malah lupa nih. Dan bagus sekali. Kalau hal-hal yang baik tentang diri kita lupa nih. Lagu baru ya, lagu Ari ya? Wah, saya enggak tahu. Kami kembali saat lagi. Siapa dulu? Ya gue lihat dulu.